Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya ingin memperlihatkan kawan-kawan untuk obstacle avoidance dari unit Typhoon H, yang kebetulan untuk unit ini sudah saya upgrade, saya tambahkan modul Intel RealSense ya. Jadi seperti ini modul Intel RealSense ya. Harapannya atau fungsinya setelah ditambahkan Intel RealSense ini, nanti dia bisa menghindar dari obstacle atau bisa menghindar dari rintangan. Kebetulan di sekitar tempat saya berdiri, di tempat saya akan menerbangkan drone ini, ada beberapa pohon, ada banyak pohon-pohon ya, yang nanti bisa disimulasikan sebagai untuk mengetes obstacle avoidance-nya. Nah, kita nyalakan aja. Untuk unit Typhoon H, kita nyalakan ST16 control dulu, kemudian baru drone Typhoon H nya kita tunggu koneksi antara controller dengan unit Typhoon H. Kita tempatkan agak jauh ya. Ya sudah terkoneksi. Ya, kita tunggu. Untuk GPS sudah ada 11. Jadi sudah ready to flight ya. Karena ini kan memang di lingkungan terbuka ya. Start motor. Oke. Siap terbang, kemudian recording. Oke, sudah recording. Oke, terbang. Nah, setelah itu saya akan saya nyalakan smart mode. Oke, kemudian saya nyalakan obstacle avoidance. Ya. Dan saya akan mulai berjalan.
Oke, demikian tadi untuk video kali ini yang memperlihatkan tentang obstacle avoidance dari Unique Typhoon H. Sampai jumpa pada video mendatang. Terima kasih.